Ini yang lain yang gue ceritain dari tadi di mobil. Oke, yang belum ceritain ya? Wow, keren. Keren banget kan? Udah, milih-milihnya ntar aja. Tapi banyak yang lucu-lucu dulu. Ntar aja, lu puas deh pokoknya bisa milih-milih ntar. Sekarang tuh gue mau kenalin lu sama owner Run Division nih. Oke. Nah ini orangnya nih. Yuk, Rio. Ready, brother. Baik gue. Baik ya. Lo apa kabar nih? Baik, baik, baik. Eh, kenalin nih teman gue nih. Halo, Rio. Iya, Rio. Apa kabar? Baik dong. Sibuk gak nih? Enggak, santai. Enggak kan? Iya, iya. Gue sama Gina mau nanya-nanya banyak nih tentang bisnis clothing line lo ini. Oke, boleh. Boleh kan? Boleh. Oke, boleh. Iya, bro. Duduk. Oke. Ya, ini beneran lo, yuk. Yang keren aja. Ya harus dong. Tuh kan, gak salah kan gue cerita. Wait, tungguin ya. Gue ambilin minum dulu. Ini gak usah repot. Gak tungguin. Nah, bro. Gue bawain tumbler, bro. Ini. Nah, ini buat Gina. Thank you. Dan ini buat Romy. Go green banget ya. Bisa dibilang gitu. Anyway. Ini gue mau ngobrol dikit nih, Rio. Gue mau nanya dong, kapan sih berdirinya Round Division ini? Round Division sebenarnya basicnya berdirinya 2006 gue bikin. Cuman emang gue kayak tampilin di permukaan tuh 2007. Oh, oke. Okay. Gitu, jadi emang bener-bener yang yuk lahir nih 2007. Jadi sebenarnya basicnya gue dulu 2003, waktu semester 3 gue bikin brand. Kayak berempat lah, yuk bikin. Nah itu dia. Okay, terus karena kita udah lulus, pada cabut dari Solo kan, akhirnya gue ya gue harus bikin sendiri nih gitu kan, terus akhirnya gue bikin lah round division. Pertamanya round dulu. Oh, round ada kepanjangannya nih. Oh, kepanjangannya Rio owner ternyata itu. Jadi ketika gue bikin round itu kok canggung banget ya, cuman kayak satu kata gitu kan. Akhirnya gue bikin ada divisionnya. Kenapa tetap kekeh pengen di usaha clothing line gitu? Gua cinta sama fashion. Okay. Pertama fashion dulu sih. Okay. Dan itu passion gua adalah ngedesain. Karena basic gua kuliah gua ambil adalah desain. Oke. Okay. Jadi komunikasi tapi gua ngambil advertising-nya. Gitu loh. Masih sejalan lah ya. Masih sejalan. Jadi kalau advertising kan ada desain, ada manajemen. Dulu sih kayak main-main aja sih, enggak nyangka aja bisa segede ini gitu. Industrinya juga berkembang gitu-gitu, enggak nyangka. Jadi dari 2007 gue belajar, bikin brand itu gue belajar terus. Akhirnya, wah seru juga nih kayaknya ada duitnya gitu kan. Akhirnya mulai dong, ditata dong, maksudnya enggak ngasal. Kan dari awal kan mulai dari nol nih misalkan ya. Terus harus membranding ke orang-orang itu seperti apa sih? Kalau gue dulu ya, door to door. Jadi kayak... Door to door. Iya, jadi kayak datang ke teman, gue punya produk nih gitu. Beli dong gitu, terus akhirnya gue bilang. Kalau lo beli 2, gue diskon segini. Oh, kalau lo beli 3 atau lo jual lagi, lo bakalan gue kasih bonus sekian nih. Berapa tahun tuh lo? Baru nikmatin hasilnya? Bisa dikatakan gue baru 2013 deh. Baru benar-benar gue mencapai ke titik yang gue cita-citakan, gue yang inginkan gitu. Nih ngomong-ngomong nih, sekarang kan nih udah sukses banget nih, udah keren gini. Gue pengen tahu dong, modal awalnya berapa sih? Kalau 2007 sebenarnya kalau ngomongin modal, gue modalnya modal yang paling kecil banget sih. Karena gue banyak dibantu sama supplier, vendor gitu. Jadi gue gak harus punya modal yang gede. Waktu itu modal gue cuman 25 juta. Jadi kalau kita ngomongin modal, waktu itu modal gue kecil banget. 25 juta itu udah termasuk sama sewa? Iya. Sewa tempat. Wow. Bayangin dong 25 juta, gue waktu itu nyewa tuh kalau gak salah masih 7 jutaan deh. 7 juta, terus belum ngebikin display. Mau bikin display gue gak keserahin ke orang. Gue bikin sendiri. Nah, toko gue tuh sebenarnya gak segede ini dulu. Kecil, 2,5. Bayangin ya, 2,5 kali 8. Bayangin dong. Sebenarnya bukan 8. Sebenarnya kecil lagi, cuman 2x3, terus karena sampingnya kosong dikontrakin, gue jebol, okay. Gue kontrakan. Terus 2009 gue pindah ke sini. Oh, 2009. Tapi nggak langsung yang gede ini loh ya. Oh, bertahap lah ya. Wah, dan akhirnya ya jadi kayak gini lah. 10 tahun gue di sini nih. Okay. Jadi toko gue tuh seperti itu historinya. Jadi dari toko kecil sampai perjalanan gue ke toko gede. Karena ini ya yang gue bilang kalau orang namanya passion, yang kedua cinta sama si pekerjaan ini atau hobi jadi cinta. Dan itu karena gue orangnya juga ngulik, sukanya tuh ini gimana sih caranya gue bikin gitu. Jadi enjoy dan nikmatin aja prosesnya. Gitu loh. Wow.
kenapa sih gue pengen tahu kenapa lebih BMX gitu? Oh, produk supportnya kenapa lebih milih BMX? Satu pertama dari gue ngelihatnya lebih dinamis sih, lebih dinamis dari warna-warna apa yang dipakainya dia gitu-gitu. Kayak masuk aja ke Roni, ah oh, ini kayaknya extreme sport yang masuk ya, sama dulunya lo juga main BMX, sampai sekarang apa? Enggak, gue malah nggak main loh. Gue nggak main, cuman emang kumpulnya sama anak-anak BMX. Akhirnya gue karena kedekatan dengan anak-anak BMX, gue support mereka gitu. Dan ternyata BMX-nya yang di Solo ini emang beberapa sempat ada beberapa yang juara di nasional gitu kan. Ngomong-ngomong nih masalah pop urban street culture, apa sih desain yang paling lo unggulin sebenarnya? Kalau desain yang gue paling unggulin, sebenarnya semua gue unggulin gitu. Cuman karena kalau di industri kita, gue pop masuk, urban culture-nya gue masuk, street culture-nya pun juga masuk karena BMX. Ada satu yang gue kadang itu berani untuk memulai gitu. Jadi kayak misal ada model A yang sebenarnya di Indonesia atau di wilayah timur ini belum kuat gitu ya demand-nya. Gue udah mencoba untuk ngebikin itu gitu loh. Jadi pakemnya si A nih harusnya tuh kalau warna kayak begini harusnya tintanya warna begini gitu. Pakemnya tuh seperti itu. Yeah. Gue berani nabrak tuh di situ. Nah, kayak begitu sih yang membuat gue ngerasa unggul aja sih produk gue. Secara percaya dirinya gue unggul di untuk memulai. Berarti ini salah satu cara lo menghadapi persaingan antar sesama clothing line ya? Bisa jadi seperti itu, karena kalau gue ngomongin adalah itu bisa masuk yang namanya happening art ya. Malahan gue tuh suka ketika ada kompetitor baru. Semakin banyak gue semakin terasah kan. Gue harus, gue gak diem dong, gue gak stagnan, gue harus berpikir terus kan. Bikin ide kreatif harus seperti apa, yang anak sekarang diminta seperti apa gitu kan. Gue jadi harus berpikir terus. Tapi ngomong-ngomong, mau tanya lagi nih, ini store-nya sih cuma ada satu di sini atau ada cabang lainnya? Gua ya. Sampai tahun ini udah ada 8 store. Di seluruh Indonesia? Enggak, di seluruh Indonesia. Karena ini nggak ngebayangin aja akan segede ini gitu loh. Industri ini nggak. Gua ngomonginnya adalah bisa nggak ya 5 tahun lagi waktu 2007 gitu ya. Ini masih bisa bertahan gitu. Akhirnya gua bisa ngelewatin masa-masa itu dan bahkan sekarang udah 14 tahun kan. Tentang digital nih, sekarang kan udah digital nih. Sekarang pada jualan online, pada wah rame banget deh. Nah gimana nih Ron Division nih? Gue harus ngikutin juga nih anak-anak sekarang bikin kontennya seperti apa, digitalnya iya. Jadi harus ngikutin. Jadi kalau gue bilang, gila nih gue udah 14 tahun, gue harus turun gunung lagi untuk ngikutin eranya digital sekarang, konten-kontennya seperti apa gitu-gitu sih. Dan itu ternyata seru karena seru ya, nggak masalah. Nggak masalah, karena gue gitu, akhirnya jadi turun. Kayak belajar lagi gitu. Ya. Sama kayak konsep gue ngebikin desainnya Ron tuh sebenarnya gue punya karakter gitu. Cuman kita harus ngikutin perkembangan pasar, cuman kita masih punya kayak garis menangnya gitu. Kalau yang kita angkat kan pop urban street culture-nya gitu kan. Apalagi pasar bebas ya, maksudnya banyak barang-barang yang memang sekarang tuh bisa dikatakan bukan murahan tapi secara harga lebih low gitu. Nah itu kan gue harus pintar-pintar membuat value si barang gue lewat konten digital ini. Gila, seru juga ya dengerin cerita lo yuk. Banget, ya? Ekspresi banget sih. Banget keren. Gimana? Jadi mau lihat produknya gak? Iya, barang-barangnya? Iya, kayak bagus banget tadi gue lihat dari Seginan, dia mau lihat-lihat. Ayo, coba. Jadi gue lagi eksperimen kemarin gitu, jadi gue belajar tentang tie-dye. Tie-dye. Kan motifnya beda-beda semua kan? Oh iya. Jadi emang teknikalnya tuh karena lipatan. Ini lagi laku gitu loh di brand lo. Karena gue bikinnya tuh kayak belum banyak yang bikin, mungkin akhirnya demand-nya jadi gede juga kan di situ. Gue mau lihat produk-produknya. Oh, hoodie yang tadi ya, hoodie tie-dye itu yang tadi ngomongin. Yang gue tie-dye ya. Oke, yuk kita cek di sana ya, karena display-nya bukan di sini. Kedepannya tuh kayak movement untuk round-nya ini sendiri tuh. Ya kalau gue yang ngomongin movement, pengen balik ke industri clothing gue dulu awalnya seperti apa sih? Bikin acara di depan toko, nggak perlu gede-gede, tapi acaranya gigs gitu-gitu sih. Jadi emang support-support band-band lagi yang zaman dulu naikin kita juga. Jadi kita nggak boleh lupa basic kita tuh dulunya seperti ini loh, memulai kita bisa jadi seperti ini tuh kayak gini. Dan ini tadi gue di sini. Yuk, sekarang lu kan udah sukses nih menurut gue. Terus perjalanan lu udah panjang juga. Jatuh bangunnya semuanya udah lu cobain. Iya, udah dari nol sampai sekarang. Sampai sukses banget nih. Iya. Thank you. Nah, gua tuh
pengen tahu nih, yeah, lo kasih deh gitu, wejangan-wejangan tuh buat kita-kita anak muda yang mau usaha juga nih di industri kreatif gitu. Kalau gue bilang sih, kalau start untuk kita mau mulai ya, ya udah mulai dulu aja gitu. Yeah. Kayak gue modalnya sebenarnya nekat gitu loh. Kadang gue nggak ada plan, nggak ada do, nggak ada check, tapi gue langsung action aja. Apa-apa yang tadi, udah deh nanti itu jadi pembelajaran kita kan, kalau emang itu jadi case, yang itu jadi hambatan, gue jadi belajar dari situ dan gue harus benerin lah gitu kan. Maksudnya minimal batu kerikilnya itu jadi untuk batu loncatan kita gitu. Dan satu sih yang gue bilang, ketika udah mulai, lo tetap harus fokus. Mulai dulu aja. Mulai dulu, fokus. Puterin terus. Puterin terus, buka jaringan pertemanan sebanyak mungkin karena itu sebenarnya modal utama sih. Satu minggu setelah syuting, satu minggu, dua minggu lah, gue lupa, telepon ke gue, Mas, ses yang L masih ada nggak ya? Gitu. Kenapa Mas, jaket lu rusak, hilang gitu kan gue. Enggak Mas, soalnya Bapak mau. Wah, wah, itu dia.